Kenapa, ladies? Siapa yang suka sama single man? Ayo dong, panggil. Kita langsung menuju ke Curi Pandang. Sudah dipanggil-panggil, langsung aja namanya diklik vote. Oh. Oke, saya simpan dulu ya lovers ya. Tepuk tangan semua boleh. Opa, silakan perkenalkan dirimu. Hai ladies. Perkenalkan, saya Agung. Saya dari Jakarta. Oke. Ada Mas Agung dari Jakarta. Ladies, kalau suka dengan Agung, jangan matikan lampunya. Langsung saja tentukan pilihanmu sekarang. Gong, cuman 5 di sini lampunya yang padam, 25 masih buat kamu. Ngobrol dulu sekarang kita. Boleh, sorakin yang kuat. Ayunia! Kalau aku lihat-lihat nih ya, ini tuh kayak belum saatnya untuk dipetik, Robby. Enggak, apa yang dipetik? Sunat, apa yang dipetik? Ini kan kayak ibarat buah ini cocoknya kayak rujak, Robby. Aha. Jadi kayak mangkel belum... ya? Kalau mangga tuh mangkel ya? Belum matang, Robby. Mangga tuh belum matang, mangkel masih asem gitu. Belum matang, Karena aku sukanya yang matang. Kalau yang matang itu kan pasti enak. Ada tepuk tangan buat Ayunia boleh? Tapi jangan buru-buru dong matiinnya. Harus ke dia. Jadi deh, tepuk tangan buat Comala. Comala tumben loh lampunya hidup loh. Iya, Robby. Gimana, kenapa? Aku suka banget deh sama karakter bibirnya dia. Terima kasih. Bibirnya yang gimana? Iya, kelihatan tebal dan hangat gitu. Apalagi nih ya, Robby, senyuman bibirnya itu loh yang dihasilkan itu... manisnya itu takarannya udah pas banget. Agung. Iya. Kamu tahu nggak perbedaannya kamu sama semut? Sama apa gula. Apa tuh bedanya? Iya. Kalau gula disemutin. Kalau kamu, mau dong diangetin. Ya udah deh, Comala suka ya sama Agung ya? Suka. Suka ya? Suka. Bibirnya gimana sih emang bibirnya Agung? Bibirnya Agung? Ya, tepuk tangan semua boleh. Oke, langsung saja sekarang kita menuju ke babak perkenalan yang kedua. Ada video, ladies, disaksikan. Langsung aja, enjoy the video. Hidup itu bagaikan air yang mengalir. Terkadang, kita nggak pernah mengetahui apa yang terjadi dengan hari esok. Seperti ceritaku saat SMP dulu, yang memiliki hobi bulu tangkis. Di waktu SMP hingga kuliah, banyak yang mengatakan aku berbakat dengan bulu tangkis. Karena banyaknya kemenangan yang kuraih lewat raket kesayanganku. Namun, setelah kuliah, aku menemukan sesuatu yang mengubah alur hidupku. Yaitu musik. Bagiku, musik adalah terapi untuk menyalurkan emosi. Hingga akhirnya, aku memutuskan bekerja menjadi musisi. Saat ini, aku telah menjadi vokalis band di beberapa kafe dan juga menulis beberapa lirik lagu. Lewat musik, aku mampu mengobati hati para pendengarku. Jika tidak menjadi musisi, mungkin hidupku akan hancur berantakan. I'm Agung Ahdani, and this is my life. ...17 lampu masih menyala buat Agung ya. 13 lampu saja yang sudah padam. Gung, itu dulu apa namanya atlet profesional? Ya, aku dulu atlet profesional bulu tangkis, Robby. Dari usia berapa? Dari sejak SD sampai saya kuliah juga masih bermain bulu tangkis, Robby. Kenapa akhirnya berpindah haluan ke dunia musik? Saya mengejar target juga waktu itu, Robby. Sejak saya SD sampai saya kuliah. Kalau saya sudah tidak bisa mengejar target, waktu itu saya memang punya cita-cita untuk... ke jenjang yang lebih
bisa saya lakukan. Lakukan. Ya. Sampai ke Jurda, ke Jurnas? Iya, gitu. Saya sampai ke Jurnas. Sampai waktu ke itu Jurnas. Keliling Indonesia untuk pertandingan-pertandingan juga. Wah, keren. Sekarang kita boleh semua sorakin Lutfi. Agung, jangan tertipu sama penampilannya Lutfi. Dia udah 45 tahun. Ya Robi, prestasi dia tuh emang bagus sih ya, bagus banget. Tapi kan itu dulu ya. Terus sekarang kerjaannya cuma musisi. Kayaknya hobinya juga cuma, tadi aku lihat koleksi-koleksi gitar gitu kan. Nggak ada aset-aset yang ditunjukin gitu. Terus kayak, ya minimal tuh kamu tuh nunjukin kalau kamu punya mobil kek, punya apa kek gitu. Biar aku tertarik gitu. Kalau ini kan aset aja nggak ada, apa yang mau kamu tunjukin cuma prestasi di masa lalu nggak cukup. Robi. Ya, aku boleh kasih komentar buat Lutfi? Cewek-cewek apa, yang seperti ini yang buat saya trauma, Robi. Dulu saya pernah diputusin karena saya belum punya mobil, Robi. Jadi cewek-cewek seperti ini buat saya trauma, Robi. Agung, kedekatan kamu sama nenek gimana? Katanya kamu punya kedekatan yang sangat khusus. Iya, saya juga nenek. Kan sekarang tinggal sama nenek saya dari semenjak SMP. Jadi nenek suka support saya. Jadi akhirnya sekarang saya bisa dikasih mobil sama nenek saya buat saya juga kemana-mana gitu, Robi. Tuh, Lutfi, dia punya kok mobil. Ya, tapi kan dia nggak tunjukin tadi, jadi nggak menarik perhatian aku gitu. Coba ditunjukin, pasti aku masih hidupin lampu. Sebenarnya, kalau nggak salah, kalau ngomong soal mertua atau pasangan, Pak Darto juga punya pengalaman ya, Pak, ya, tentang materi ya, Pak, ya? Ya, ketika masa saya merintis karir, sebelumnya saya nggak punya mobil, saya pacaran dengan seorang wanita. Kita bareng-bareng, akhirnya saya bisa nabung beli mobil. Lalu saya bertemu dengan wanita lain yang mobilnya lebih mahal daripada mobil saya. Pacar ini saya tinggalin, yang ini saya nikahi. Wow. Ini jadi istri saya sekarang karena saya tertarik dengan kekayaannya. Pak Darto. Pak Darto begitu sedih apa malu, Pak? Saya malu. Malu ya? Sekarang saya pengen ke Okta aja deh. Tepuk tangan buat Okta. Tepuk tangan buat Okta semua. Pak, aku juga bisa kok jadi koleksi gitarnya dia yang ketujuh. Terus aduh, aku juga mau dong digenjreng kamu setiap saat. Oh. Thank you. Jangan matiin lampunya katanya. Ya, tepuk tangan semua boleh. Kalau misalkan saya berikan kamu tantangan main bulu tangkis, kan nggak ada lawan nih di sini, agak bingung ya. Gimana kalau misalkan saya pengen lihat penampilan kamu tadi, kepiawaian kamu bermain gitar, memetik senar, sambil bernyanyi, oke? Okay? Siap, Robi. Kira-kira kalau saya kasih tantangan ini, Agung pengen nyanyiin lagu sendiri atau lagu orang? Saya akan membawakan salah satu lagu favorit saya, lagu orang, Robi. Seperti apa penampilan dari Agung? Langsung aja! Voting ya. Tentukan pilihanmu, ladies. Sekarang. Wow, ini banyak banget Agung. 15 lampu masih menyala buat Agung. Saya ngobrol sama single lady saya dulu sebentar ya. Boleh semua sorakin Bella. Aku tuh ngerasanya lebih baik dia balik aja deh jadi atlet bulu tangkis. Terus kenapa? Suaranya tuh kurang nyemes.
kurang mematikan banget deh, beneran. Hah? Kayaknya Bella deh yang harus ke THT. Enggak, biasa banget. Kalian ladies yang lain setuju gak pendapat Bella? Ah, itu mah Nora aja dia. Berarti seleranya Bella yang Nora ya? Iya. Ya, tuh. Jadi Agung jangan kecil hati ya, Agung ya. Ya udah, saya pengen ke yang lampunya menyala, yang suaranya lebih bagus dari Bella. Ada Neng Ulpe. Aduh, Bella, Bella. Pantesan aja Bang Robi kalau si Bang Agung ini tuh beralih ke dunia musik karena suaranya bikin hati Neng meleleh, bagus banget. Terima kasih. Pokoknya nih Bang Robi, kalau dengerin suara dia ini bikin Neng jadi Taufik Hidayat. Tahu-tahu pikiranku di dalam hatinya Ye Yayang A Agung Pe tercinta. Agung, 15 lampu masih menyala buat Agung. Matikan berarti 13, sisakan 2 saja ya. Langsung Agung, tentukan pilihan Agung. Sekarang. Sama Amelia, sabar dulu karena masih ada satu nama tersimpan sejak awal di Curi Pandang. Tadi Agus sudah menyebutkan alasan ya. Langsung aja deh, saya reveal kepada Anda semua. Curi Pandang kita adalah Dea. Sementara lampunya dia akan saya nyalakan dulu ya. Untuk itu nyalakan lampu Dea. Setelah aku lihat fit kamu dan perform kamu tadi, aku rasa sih kamu harus mengganti profesi kamu ya. Karena kan persaingan di bidang musik itu ketat banget. Jika kamu bersamaku, kamu bersedia nggak mengganti profesi kamu itu? Agung, silakan dijawab pertanyaannya. Oke, Robi. Dea,
aku itu sebenarnya tertarik sama kamu karena aku lihat tadi dari sana juga pas aku lihat di tape, kamu itu dewasa dan mungkin bisa ngebimbing aku ke jalan yang lebih baik. Tapi mohon maaf banget kalau untuk sampai jika kita nanti bersama, terus kamu suruh aku ganti profesi, sepertinya nggak bisa, Robi. Lebih baik kamu ganti pacar ya. Karena aku tuh udah cinta banget dengan dunia musik. Iya, yeah, iya. Yeah. Dan sumber penghasilan bisa dibilang aku memang dari musik juga, Robi. Jadi aku nggak bisa harus ninggalin musik, karena aku udah cinta banget dengan musik. Meninggalkan musik daripada seorang Dea gitu. Yeah. Kalau lebih milih musik ya. Oke, okay, itu kan jawabannya. Oke, Dea. Silakan kalau kamu ingin bergabung di final round, katakan lanjut. Kalau misalkan kamu merasa kecewa dengan jawaban dari Agung, matikan lampunya. Tentukan pilihanmu, Dea. Sekarang. Wow. Oh. Why? Why? Aku seorang businesswoman. Dan aku gak suka, dari awal memang aku gak suka musisi. Aku emang suka musik, tapi kalau sekedar hobi, it's okay. Aku juga hobi musik. Tapi bukan untuk dijadikan profesi. Udah, berarti emang gak cocok ya. Gak apa-apa ya, Gung, sama Dea juga gak apa-apa ya. Untuk itu buat Asya dan Amelia, selamat datang di final round. Mbak Endang, langsung bergabung di sini Mbak Endang. Yuk, Mbak Endang, bantu adik kita nih. Ada Mas Agung. Bantuin pilih Mbak Endang. Amelia, Asya, atau Endang? Halo. Halo. Silahkan, Mbak. Oke. Okay. Dari melihat karakter kamu yang sebetulnya tipe laki-laki yang juga ingin diperhatikan pasangan, kemudian kamu tipenya manja dan perasa. Lebih suka kepada sosok perempuan yang juga mempunyai perasaan yang sensitif. Nah, kalau ngelihat Asya, dia orangnya manut aja sebetulnya. Kemudian dia paling suka kalau misalnya suasana dalam kebersamaan lebih sering dibawa kepada suasana romantis. Kemudian kalau Amelia, ini tipe orang yang sebetulnya kalem tapi memperhatikan pasangan. Amelia juga orang yang sangat teliti, detail sekali apa yang jadi kebutuhan orang yang dia sayangi. Dan karakter manja kamu kayaknya juga dia maklum gitu, karena dia selain walaupun kelihatannya kalem ngelihat gitu ya, tapi dia suka sekali dengan tipikal yang seperti Agung gitu. Yeay! Terima kasih banyak, Meda. Silakan. Yaudah, yuk langsung aja sekarang kita menuju ke final round. Dit, Agung pengen memberikan pertanyaan atau tantangan di sini? Aku pengen kasih pertanyaan buat Yeay! Langsung aja memberikan pertanyaannya, apa itu? Jikalau nanti kita sudah berpacaran, terus suatu saat kita bertengkar hebat. Bagaimana cara kalian mengembalikan hubungan kita seperti semula? Oh, terima kasih. Dari versi wanita berarti. Betul, ya? Sekali. Oke, sekarang saya berikan kesempatan untuk menjawab Amelia dulu deh. Silakan, Amel. Kalau kita udah berantem hebat ya, mendingan tuh kita sama-sama ngejauh dulu. Soalnya kalau misalnya kita sama-sama ngedeket gitu juga, aku sering banget ngatain putus, aku gampang. Aduh, mudah buat kamu untuk mutusin hubungan. Iya, makanya mendingan sama-sama tenangin diri dulu, kalau enggak aku bisa ngatain putus. Makasih, Amelia. Aca, silakan. Kalau emang kata Mbak Endang tadi benar, kita kan emang belum kenal ya. Tapi kalau emang kata Mbak Endang itu benar, kamu itu orangnya suka perhatian dan manja, udah pasti cowok maunya dimanja, dibelai-belai, dan karena aku juga suka nyanyi, mungkin aku nyanyiin juga. Oh, ya wes ya. Lovers udah denger tadi jawabannya dari para ladies ya. Langsung aja yuk kita voting sekarang. Amelia, B, Asya, mana yang paling pas buat Dede Agung? Tentukan pilihanmu, lovers, sekarang. Agung di sebelah saya dulu di sini, Gung. Ya, kalau dari saya dulu, kalau melihat dari tampilan Amelia buat seorang Agung adalah musik metal. Meta? Dia akan mencintaimu secara total. Wow. Ya. Kalau aku sih lebih setuju kamu sama Asya. Ya. Karena menurut aku dia ibarat jenis musik ska. Wih, ska. Apa tuh ska? Sekarang juga deh kamu pilih dia deh. Oh, wow. Tidak memikir ya, terima kasih. Ya, dan hasil voting lovers memutuskan
Amelia atau Asya? Wow, Asya mengungguli Amelia lumayan jauh ya. Langsung aja Gung, tentukan pilihanmu sekarang. Baru mau ke prom night, tau gak? Kayak baru lulus SMA dua-duanya. Mel, gimana Mel? Dapat Agung, Mel? Ya, aku seneng lah Kak Robi. Seneng ya? Kayak opa-opa, aku pengen kayak gitu. Oh, kayak opa-opa ya? Iya. Kalau saya, ajusi ya? Oke, Umi boleh bergabung sini. Bapak juga sama Mbak Endang. Buat kalian berdua, selamat mendapatkan uang sebesar 10 juta rupiah. Dan jangan nakal-nakal lagi ya. Siap-siap di stempel. It's a match. Yeay!